بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. مسلمين dan muslimat، para jemaah، para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan semua pencinta ilmu di mana saja kita berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada kali ini dalam kitab yang kita baca di sini. Nama dia kitab Al-Mu'inul Mubin. Nama kitab kita ni Al-Mu'inul Mubin, jilid yang kedua, hujung bab haji. Muka surat 142. Muka surat 142. Dia panggil akhir bab haji. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga jemaah haji yang telah berangkat, yang akan berangkat mengerjakan haji pada tahun ini, diberi keselamatan, kesejahteraan, pergi dengan selamat, balik dengan mabrur insya-Allah. Hak tak pergi lagi, kita doakan supaya Allah Taala percepatkan jemputan untuk mengerjakan haji. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, tajuk yang kita bincang pada kali ini, tengok yang ada kitab tu muka surat 142, iaitu ziarah Al-Madinah Munawwarah. Ziarah Madinah yang kita akan berpeluang untuk solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sudah pasti kita akan dapat ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salam dari dekat dengan adat-adat dia yang telah disebut oleh Nabi tentang adat ziarah kubur dan adat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi jemaah yang sudah berada di Madinah, yang akan ke Madinah, jangan lupa adat-adat menziarahi Madinah dan juga menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku yang ana tulis, tajuk dia Madinah Munawwarah. Kelebihan sejarah, kita letak satu bab, bab adab ziarah Madinah. Buku tu ada, terlupa bawa ke ini. Baiklah, untuk jemaah yang ke Madinah, kita mula dengan hadis. Sebelum kitab ni lagi, kita mula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda kita bersabda, salatun fi masjidi hadza, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa. Solat di masjid aku ni, masjid dia, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada solat di masjid lain dengan 1000 kali ganda. Illa, kecuali Masjid Haram Mekah, tak boleh kita atasi dia. Sebab apa? Masjid Haram Mekah ada 100,000 pahala. Mi'atu alf. Nak lawan tak boleh lah. Maknanya Masjid Nabi SAW itu dia panggil Masjid 1000. Dalam masjid saja, Masjid Haram Mekah 100,000, semua tanah haram. Kita kata alhamdulillah. Dan kita dah bincang dulu tentang masuk Mekah dalam siri-siri yang lepas. Baik, sekarang ni kita masuk kepada bila sampai di Madinah, sudah pasti awal, yang awal sekali kita akan pergi ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali solat dapat pahala berapa tadi? 1000.
solat, tapi dalam masjid. Timbul lagi musim haji, musim haji, masjid penuh. Bolehkah kita solat di dataran? 100,000 juga ke tidak? Maka ulama Madinah kata, sekiranya masjid betul-betul penuh, melimpah keluar, hak luar pun boleh juga 1,000. Tapi kalau masjid dalam kosong, bahasa jadi suka tunggu, orang panggil suka jadi jaga semaya luar, itu tak dapat. Tak dapat pahala 1,000. Jadi dataran itu dia tak gezek masjid. Jadi ada orang tanya, nak maya tahitul masjid ni? Nak maya tahitul masuk dalam. Di luar tu bukan masjid lagi. Dia panggil dataran masjid. Jadi kita kena ingat. Jadi alhamdulillah, ini di antara maknanya hadis ni hadis sahih dalam Muslim dan lain-lain lagi riwayat yang menyebut tentang kelebihan kita solat di Masjid Madinah dan kita pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan pergi ke perkuburan Baqi', Baqi' Madinah, Ma'la di Mekah. Dan kita akan pergi solat di Masjid Quba. Pahala dia sekali solat boleh sekali umrah. Ingat tak? Dan satu lagi tempat yang disyariatkan kita ziarah, iaitulah ke Bukit Uhud, Jabal Uhud, dengan kita pergi salam pada syuhada Uhud. Dan kita kata alhamdulillah. Maknanya tempat-tempat ini kena pergi. Elok kita pergi. Macam Masjid Nabi dengan apa ni, Masjid Nabi tu kalau pergi Madinah tak pergi masjid, baiklah awak duduk di macam ni sebenarnya. Nah, sebab tak dapat pahala 1,000 je dalam masjid. Baiklah, bila sampai di Madinah, selain daripada solat, yang kedua disunatkan kita pergi ziarah. Mana kita pergi ziarah, beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis, syariat disyariatkan ziarah kubur secara umum. Nabi kita sebut dalam hadis, Nabi sallallahu bagi tahu, ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Pergilah ziarah kubur, kerana ziarah kubur ini mengingatkan kita kepada akhirat. Ingatkan kita kepada akhirat. Jadi kita kata alhamdulillah, itu di antara kelebihan yang kita kena pergi ziarah kubur. Baik. Dan lebih utama lagi kita ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama lagi. Cuma adab kena ada. Sekarang ni orang pergi ziarah Nabi, tak tahulah macam mana dia punya perasaan. Duduk ngitar tengok dalam lubang. Pak kaki selfie ni tangis sebelah pegang selfie. Waktu sambil duduk jenguk-jenguk. Assalamualaikum Rasulullah. Jadi nampak kalau lah Nabi, kita letak Nabi salah masih hidup, ada ke orang berani buat perangai lagu tu? Ada juga orang jawab, dia kata, ustaz, zaman selfie ni orang tak ingat siapa. Tak, dengan Nabi nak selfie lagi. Jadi kita kata janganlah. Peraturan tu kena ada. Kita kena hormat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ataupun wafat. Mari hadis, ni hadis dia ni. Dan dengan lebih utama sebagaimana yang telah disebut sebahagiannya dalam perkara-perkara jenazah. Kalau nak tengok bab adab ziarah kubur, kita dah bincang dalam bab apa ni, pengurusan jenazah gitu. Dan kerana hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar ni diriwayatkan, kita guna perkataan diriwayatkan, bahawa man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Siapa dia ziarah kubur aku, pastilah baginya syafa'atku. Hadis ni riwayat oleh Ad-Darqutni. Darqutni. Kata di tuan kita ini, hadis ini tidak ada persekataan, mana tak ada sepakat ulama hadis tentang kesahihannya. Hak sahih tu ada yang kata sahih, tetapi telah disahkan oleh Ibnu Sakan, Abdul Haq dan Taqi As-Subki. Tapi ramai yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Tanda situlah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan tulislah. Bila ana sebut hadis ni tidak sahih, bukan ana yang hukum.
Setengah orang ni tak boleh. Dia panggil elegi. Sebut hadis tok saya, dia kata belajar mana hadis dia tu. Pandai-pandai, kita kata kita nukilkan pandangan. Jadi di sini hadis ni dhaif, tidak sahih. Ilahi zahaba jama'atun min ahli hadis. Sekumpulan ulama hadis di antara imam yang masyhur di tempat kita ni, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ulama yang besar dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia kata hadis ni tidak sahih. Da'ahu Nawawi fil majmu'. Sebab-sebab, kalau kita nak ambil sebab kak, panjanglah pula perbahasannya kerana ada apa ni, rawi dia sekian-sekian, jadi kita mengatakan kerana itulah para ulama mengatakan kita pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nak kata dapat syafaat kerana ziarah saja sukar. Nak dapat syafaat? Ya, siapa kata tak nak? Siapa tak nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua kita nak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi nak dapat syafaat tu ada dia punya peraturan. Yang pertama sekali kita kena beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena beramal dengan sunnah dia. Sebab kita dah sebut hari tu hadis tentang ketika Nabi ziarah perkuburan Baqi', Nabi termenung di situ. Maka apa ni, orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Nabi boleh kenal umat dia. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, di akhirat esok orang yang solat, orang yang berwudu, muka dia bercahaya. Kita bangkit di akhirat esok insya-Allah dengan muka yang bercahaya, bersinar-sinar. Jadi Nabi tengok, ah, umat aku. Orang ni boleh berjalan pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya bila sampai dekat kolam, tiba-tiba dia dihalang oleh malaikat. Malaikat sekak. Nabi kata, ummati, umat aku tu ada wuduk muka dia. Malaikat repot, dia kata, ya Rasulullah sallallahu annaka la tadri ma ahdasu ba'dak, tuan tak tahu apa yang mereka buat setelah Nabi wafat. Maknanya mereka dah ubah perjalanan agama, tidak ikut lagi amalan dia, tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi kata, suhkan suhkan liman badala ba'di, halau keluar orang yang mengubah perjalanan aku. Jadi kata itulah patut ulama mengatakan menyebut tentang hadis ini tidak sahih. Kalau kata nak dapat syafaat dengan ziarah saja, nak dapat syafaat banyak lagi kriteria yang kita kena pakai insya-Allah. Nah, tapi orang pergi ke Madinah pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah beri salam dari dekat. Kita duduk dekat dah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang kedua ni dia panggil lagi berat dia punya apa ni sanad dia. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Hadis yang kedua ni, siapa yang telah pergi haji dan tidak ziarah aku. Dia pergi haji, dia tak pergi Madinah. Maka mereka orang ni apa dia ni, sesungguhnya dia telah mengasari aku. Orang ni orang kasar, orang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni panjang pula perbahasan para ulama tentang hadis man hajja bait walam yazurni faqad jafani. Jadi hadis ni juga tidak sahih. Tengok, diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ibn Hibban, dan mereka berdua sama-sama mengatakan hadis ini dhaif. Dan ada lagi seperti imam, beberapa orang ulama, saya sebut nama untuk keluar daripada tanggungjawab kita. Al-Mawdu'at tartibul mawdu'at liz-Zahabi, al-Mawdu'at lis-Saghani, al-Fawaidul majmu'ah lis-Syaukani, semuanya mengatakan mawdu'. Nah, itu dia panggil, itu mereka jatuh hukum. Kalau nak kritik, komen ulama-ulama yang jatuh hukum. Yang pentingnya ulama yang meriwayatkan dia mengatakan hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab apa? Dengar ni. Sebab bila orang pergi haji tak pergi Madinah, jadi jafa. Mana orang benci ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok orang Malaysia ya, dan beberapa jemaah yang datang jauh, hak ni memang tertib perjalanan Malaysia, Mekah dulu lepas tu Madinah. Orang pergi KT awal, Malaysia, Madinah, Mekah. Ada sebahagian jemaah lain, tak ada. Dia mari Mekah, lepas tu dia balik terus ke negeri dia. Macam jemaah-jemaah yang sekitar negara Arab satunya, dia tak pergi Madinah. Jadi kalau kita kata orang ni benci ke Nabi,
Jadi maknanya beratlah dia punya hukuman tu agak berat. Jadi nak kata benci ke Nabi ni Jafar ni satu perkataan yang berat. Karena itulah para ulama tidak mensahihkan hadis ni. Kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, ramai orang bersalah sebab di Mekah balik terus. Kalau nak tengok ulama semasa, tadi kebetulan saya nak cek tengok ada tak ulama-ulama semasa. Dr. Ahmad Umar Hashim, seorang ulama, orang ngaji Mesir, dia tahu. Dia kata hadis ni dia kata laisat hadisun sahih lam tarid anin Nabi. Jadi dia punya hukum banyaklah. Ya baiklah, yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa hadis itu tidak sahih. Tanda sajalah. Ada ulama mengatakan bukan sekat tak sahih, lebih rendah daripada darjat itu. Jadi baiklah, kita kata selesailah masalah kita. Kita pergi kepada hadis lain pula tengok. Ha. Setengah ulama kata, apa makna Jafar? Jafar ni makna benci, kasar dengan Nabi itu bagaimana? Mengasari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haram. Jadi wajib kena ziarah. Tapi kita kena tengok biar hadis itu sahih dulu. Barulah jadi wajib ziarah. Jadi maka kalau tak ziarah jadi haram. Tetapi majoriti ulama dengar. Tengok kita. Faqala al-jumhur, majoriti ulama kata apa? Kekasaran itu hanya disebutkan tentang meninggalkan perkara yang sunat seperti meninggalkan yang baik dan hubungan ataupun kekasaran tabiat sebagaimana yang telah tersebut. Mana maksud Jafar di sini? Maknanya orang ni tak mahu lagi ziarah aku ataupun dengan makna lain. Dia bawa contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sakanal badiyata Jafar. Siapa dia tinggal di kampung jadi kasar dia punya perangai. Makna kasar di sini bukan makna jahat. Tapi orang kampung tak ada protokol, boleh. Wa manittaba'a as-sayda, siapa dia suka berburu, maka orang ni jadi lara. Masa macam orang ngai juga tak tahu pukul berapa tunggu ikan. Nah. Allah macam-macam. Wa man ata abwaba sultan uftitin. Siapa dia suka pergi cari rumah pemimpin, bodek dia, orang ni akan terfitnah. Jadi itu dia panggil maksud Jafar di sini. Bukan mana kasar, benci, kasar dak, maknanya orang kurang sikitlah dia punya peraturan. Itu pun kalau hadis tu sahih. Tapi oleh kerana hadis tak sahih, kita kata alhamdulillah, selesai masalah kita, alhamdulillah. Baiklah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang adab. Tulis itu. Adab pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi kubur-kubur sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia ziarah kubur sahabat sama ada di Baqi' ataupun di Uhud, Nabi dia akan mendoakan mereka. Jadi kita mula-mula kita pergi ke kubur, adab dia kena beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Maksud dianya salam sejahtera kepada kamu hei penduduk kampung ni, kampung kubur ni, orang mukmin, orang muslimin, mu pergi dulu, kami akan ikut kemudian. Sebab itulah bila kita pergi kubur kita bagi salam biar kita faham makna. Kamu pergi dulu, kami akan menyusul kemudian, baru kita serah nak mati. Ni pergi kubur tak rasa apa-apa sebab hidup buah atas kubur, hidup memukul gambar. Jadi kesan ziarah kubur itu tidak membekas dalam jiwa kita. Orang panggil yoya-yoya atas kubur, jangan. Itu tidak. Maka Nabi kita pergi ziarah kubur, dia akan mendoakan kepada sahabat-sahabat dia, minta rahmat, minta keampunan kepada mereka. Dan Nabi galakkan kita ziarah kubur untuk apa? Untuk mengingati kematian. Satu. Jadi, mula-mula kita pergi ziarah kubur yang pertama, iaitulah bagi salam, doakan kepada orang mati, bukan kita minta dengan orang mati. Jadi di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan dan memperbuat ketika ziarah kubur, iaitu berdoa, solat dengan makna berdoa, memohon rahmat dan keampunan.
itu cara Islam. Tetapi orang-orang musyrikin, puak-puak musyrik, puak-puak kafir ini kisah kubur juga. Mereka enggan berbuat demikian kecuali hendak berseru juga kepada orang mati. Jadi puak-puak ni digiduk-giduk muja tok nenek dia ke apa benda, diminta orang mati menyungutukan Allah dengannya, bersumpah atas nama Allah dengannya, memohonkan hajat dan pertolongan dengannya dan mengadap kepadanya. Jadi kita kata ini menyalahi sunnah dalam ziarah kubur. Bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah mengesakan Allah dan berbuat baik terhadap orang mati sedang mereka menunjukkan ke arah penyungutuan. Jadi puak kafir pergi kubur duk ajak orang syirik, kita pergi kubur nak ajak orang tauhid kepada Allah azza wajalla. Menyakiti diri mereka dan orang mati itu sendiri, mereka terbahagi pada tiga bahagian. Jadi ada kalanya mereka mendoa untuk orang mati atau mendoakan dengannya ataupun di sisinya. Jadi ada orang hak sunnahnya kita pergi kubur kita doakan untuk orang mati itu, keampunan untuk dia, maghfirah untuk dia, Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia, itu betul. Hak salahnya pergi minta dengan orang mati, dia mati dah kita pergi minta dengan dia. Apalagi kalau pergi apa ni memuja kubur dan sebagainya, kita kata ini perbuatannya cukup berat. Mereka pandang mendoa di sini itu lebih wajib dan lebih utama dari mendoa dalam masjid. Ini ada setengah orang lah, setengah kumpulan. Barang siapa yang telah memikirkan dengan halus petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, nescaya ternyatalah baginya perbezaan antara dua perkara ini, wabillahi taufiq. Ini pandangan tuan syekh kita lah, maknanya pergi kubur biar ada SOP. Pergi kubur kita doa kepada orang mati, bagi minta doa ni, bagi minta doa daripada orang mati. Ni kita anak pergi ziarah kubur besar, ada sebuah kubur tu, ramai orang duduk situ, bawa anak sakit lah, bawa apa. Kata mari apa? Dia kata mari nak minta dengan tok ayah ni, budak sakit. Dia kata dia mati dah, minta dengan Allah. Jadi macam-macam. Jadi kebetulan waktu anak pergi tu, satu bah mari, puak-puak India, Hindu, mari daripada Kuala Lumpur nak pergi doa situ. Kata mau minta apa dengan dia? Oh, dia kata the man power, dia kata ni. Dia percaya juga sama. Jadi kita orang Islam jangan duduk main-main power gitu. Kita orang Islam ni Allahu Akbar, kita minta dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Nabi kata wa iza sta'anta fasta'in billah, bila minta tolong, minta dengan Allah. Jadi itulah permohonan kita. Padahal itulah setengah ahli motivasi ni pelik, ahli motivasi. Kita ustaz ni, penceramah ni suruh orang minta, ada stres apa ni, pergi ke Kaabah minta ampun dengan Allah Subhanahu taala, doa banyak-banyak, baca Quran. Jadi setengah motivasi dak, dia buat tempat pokok, siapa dia stres tulis surat al-gatu di pokok. Ini macam-macam manusia hari ni atas dunia ni, kita tak sebutlah mana tempat marah orang musim tular ni tak boleh main ni, cara kemarah kita pun malah balas dengan orang. Tapi sekali-sekala kita sebut supaya orang boleh sedar, boleh faham. Tujuan kita sebut bukan nak suruh orang kelahi, nak suruh orang faham bahawa bukan itu cara Islam, bukan itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, habislah kita ziarah Madinah. Berapa tempat kena pergi? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus masuk raudhah, ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan SOP yang telah kita sebut tadi. Luar masjid kita kena pergi perkuburan Baqi, ke Masjid Quba. Sekali solat boleh pahala berapa? Sekali umrah. Ada juga jemaah mari bisik, tadi saya solat 4 kali. 4 kali salat. 4 kali umrah ke? Dia kata, "Dah." Sekali pergi, sekali umrah. Kalau kita pakai duk pagi pagi gelak solat banyaklah boleh. Dia tak ada cedik pun dia. Nabi kata, "Siapa dia mentatahara fi baiti, siapa dia bersuci di rumah dia, dia pergi ke Quba. Dia solat boleh pahala sekali umrah." Baik. Satu lagi tempat yang kita kena pergi sih, iaitulah di makam syuhada Uhud untuk mengambil pengajaran iktibar dan kita doa kepada syuhada sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat lain itu banyak lagi. Tengok, masjid 7 lagi. Berapa lagi dah? Masjid Kiblatain. Hak wajib kena pergi selaginya Kedah Tamar. Itu barang wajib dia panggil. Kadang-kadang kita nak skip tak pergi Kedah Tamar. Rebabah tanya, siapa nak bayar elang dia? Siapa nak bayar baksi ni? Orang panggil duit kopi lah, duit kopi. Duit minyak dia ada gaji.
Dia kata kalau kita nak bayar, tak apa dia tak pergi. Maknanya kalau dia pergi ke Pasar Tama, dia tuai kedak tu pergi ke dia. Kata pergi lah, tak pasal nak bayar kamu eh. Tak, kita pun boleh pakai Pasar Tama, boleh. Yang pentingnya pergi Pasar Tama tu, di antara keuntungan kita, pakai Tama free. Buat balik, beli. Halal, halal, halal tu kat makan. Kata. Halal ambil, halal makan tu, jangan halal cekok. Mau kita bunyi halal apa kau ambil? Kata, pakcik, dia suruh makan. Kalau nak perok ni, nak pula dalam bekas tu kena bayar. Dia jual sini bukan hanya kedai free. Macam-macam orang kita ni. Supaya juga orang buat majlis kunduri, kau duduk main mung kau. Tak, tak, tak. Punya kata, Zohor tu habis dah makan ni. Mujur kita tak lagi. Boleh, kita masuk ke tajuk kita ya. Hikmat haji. Hari ni, malam ni kita akan habis juga buat haji ni. Sampai pukul berapa, insyaAllah kita minta laluan. Hikmat haji. Haji adalah kongres. Ayat dia tu kok. Bahasa je lelah ni dah. Haji adalah satu kongres, mana perhimpunan antara bangsa tahunan dalam Islam. Betul sungguh. Mana ada satu persidangan dunia yang orang mari ramah gitu. Haji ya. Sebagaimana dimaklumi bahawa pengatur syarak, yakni Allah SWT yang bijaksana telah menurunkan syaraknya, syariatnya, perundangannya dalam mana terkandung kepentingan-kepentingan dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya Allah SWT ni bila dia beri satu syariat, syariat dia itu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Iaitu perkara-perkara yang tidak terdapat dalam sebarang syariat yang lain, baik dikatakan syariat langit maupun yang dibuat sendiri oleh manusia. Tak kiralah syariat apa, tak akan berlaku. Kerana agama Islam adalah datang untuk menyempurnakan segala syariat atau peraturan hidup dan agama yang sebaiknya. Maknanya agama lain itu tak ada, Islam yang betul. Di antara isinya terpenting ialah syariat haji. Allah Ta'ala perundangkan haji ini wajib. Sebagai contoh pertama, perhatikan sembahyang berjamaah bersama-sama. Ini kita sembahyang jemaah di masjid. Diutamakan oleh Allah SWT, payuh guna pengatur syariat ini. Ana guna kalimah Allah selalu sini. Payuh dia kata, siapa dia pengatur-pengatur? Allah SWT. Kita kan ada orang tua kata nak pakai telinga kok ni. Setengah orang ni polah nak cari telinga tak? Payuh ni. Siapa pengatur? Allah sebut. Telah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia dalam solat berjemaah mengatasi solat seorang. Kenapa? Kerana dalamnya terdapat erti kerjasama dan persatuan dengan berdirinya orang-orang muslimin bahu-membahu, maknanya dalam sah yang sama, sebaris demi sebaris di belakang seorang imam pemimpin. Yang satu sama lainnya kuat menguatkan laksana sebuah bangunan yang gagah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi meletakkan syariat ini satu lagi perhimpunan, mana perhimpunan besar. Kalau solat jemaah tu tempat. Nah, solat jemaah di kampung ni, kampung sebelah pun ada, kampung lain ada pula. Tapi Allah Taala nak kumpul satu tempat. Untuk menunjukkan kesatuan kaum muslimin ataupun untuk menunjukkan sekalian satu tempat, maka disyariatkan solat Jumaat. Baik, belum pergi haji lagi ni. Daripada kita solat Jumaat surau-surau, mari Jumaat. Mana satu qaryah, satu Jumaat. Namun itu pun belum memadai lagi suatu satu perhimpunan yang besar. Kiranya sesudah ini susunan lebih arti, lebih erat dan rapi masih dikendaki lagi untuk mengesahkan kalimah mereka dan menjadikan mereka sebagai tubuh yang satu tentang rasa kemesraan dan saling faedah memfaedahi. Kerana kedudukan mereka tidak setempat tetapi bertaburan di timur dan di barat, utara dan selatan. Sama seperti berlainannya mereka tentang bangsa dan bahasa, maka disyariatkan pula untuk mereka haji supaya mereka berhimpun di satu tempat dari segenap penjuru alam. Jadi tuan syekh kita letak mula-mula solat jemaah di surau-surau. Naik taraf pergi ke masjid solat Jumaat. Solat raya. Itu solat dia panggil solat apa ni? Solat yang berkumpul. Kemudian mari perhimpunan agung haji. Firman Allah Taala,
wa azzin finnasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Dan serulah olehmu di kalangan manusia dengan haji supaya mereka datang kepadamu. Bila cerita ni, tuan-tuan kena ingat, cerita ni, sanak cerita dianya, iaitu apabila Nabi Ibrahim AS dia bina Kaabah. Sudah bina Kaabah, Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim, panggil semua orang mari. Ibrahim kata, ya Rabbi, walam ya belum sauti, sauti saya, suara saya setakat ni orang dengar di mana. Allah kata, innama alaikan nida' wa alainal balag. Mu panggil, aku sampaikan. Maka Nabi Ibrahim naik atas bukit, naik atas apa ni, tempat dia pijak buat Kaabah, makam Ibrahim. Keren dia naik. Ada kata, lepas tu dia naik atas bukit Safa, panggil orang, ya ayuhannas, inna Allah qadibtana lakum baitan fahuju. Hei manusia semua, Allah Ta'ala perintahkan kamu. Nih, haji datang. Wa azim bin nasi bil haji. Bila diistiharkan, dipanggil datang haji, yaitu karijara. Tengok. Ada yang datang berjalan kaki. Ada yang datang atas tiat-tiat tunggangan. Apa ni? Mari dengan kenderaan. Dari jalan-jalan yang jauh. Untuk apa? Liyashhadu mana fi'alahum. Agar mereka mempersaksikan faedah-faedah bagi mereka. Manfaat haji itu besar. Tak boleh nak ceramah sini. Tuan-tuan tengok dalam kuliah kita, waktu di Mekah, banyak kita ceramah tentang liyashhadu manafi'alahum, hadis ayat ni. Dan supaya mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang maklum, hari haji, atas apa yang telah kami kurniakan mereka rezeki dari binatang-binatang ternak, maka makanlah oleh kamu daripadanya, dan berilah makan orang yang malang, yang fakir, orang-orang yang miskin, bagi makan. Suratul Hajj ayat 27 dan 28. Apabila mereka telah berhimpun dari tempat-tempat mereka yang berasingan, mari daripada seluruh pelosok dunia, maka mereka pun saling berkenalan dengan rasa yang mesra. Tahulah orang Arab akan orang India. Jadi orang Arab tahu, oh, ada Islam di India. Orang Turki akan orang Cina. Orang Mesir akan orang Syam, orang Maroko dapat mengenal orang Indonesia, pengarahan Indonesia, tambah sikit. Orang Arab kenal Malaysia, apa ilir dah. Demikianlah selanjutnya. Lo ni, kalau kita malah tak mau cakap dengan orang, contohnya lepas maghrib ni kita nak baca Quran, kita kena cari tempat-tempat orang tak cakap. Anda duduk perhati setengah bangsa ni, lepas solat, dia akan pali kita, dia tanya. Mari mana? Ditanya ke bahasa orang putih kadang-kadang. Ya. Ataupun ditanya ke Arab, min aina. Kita kata Malaysia, dia pun ambil handphone dia, dia buka Google bagi translate. Ya. Dia bertanya. Dia kacik bahasa dia lah, Cina, ni homa apa benda, dia akak kita. Dia suruh kita jawab pula. Bila kita jawab, dia terjemah. Hidup kacik, tak tahu apa kita. Lepas dia jawab pula, dia suruh kita baca pula. Ha, kata KJL aku malam ni, tak boleh ke Isa ni, kau duduk main translate lagi ni. Ha, dia nak kait, nak kait. Tak mana kalau kita mengatuk, boleh layan dia. Kalau tak mengatuk, kita jawab 2-3 soalan. Kata, kita baca Quran dulu. Cakap, nak baca Quran. Hau, dia kata tu, dia tutup telefon dia tu. Ha. Mengatuk pula, kita ajak dia pula. Ini terjemah. Ha? Jadi, maknanya peluang untuk berkenalan tu ramai. Dan sama-sama kita pun, sama-sama orang Malaysia pun, alhamdulillah dapat berkenalan. Tak? Sebab itulah kata di ahli, ni bukan hadis ni, ahli fikir kata, as-suhbatu, persahabatan itu kalau kita berjalan selama 20 hari, bersahabat. Nah, jadi kita pergi haji 40 hari, nah, sahabat besar. Lepas tu lah orang pergi haji ni, biasa dia balik tu dia jadi apa? Mesra molek. InsyaAllah. Kena mengenali. Tadi lepas asal tadi, ada sekumpulan sebuah kereta masuk masjid. Orang kena ni. Turut-turut kena usul ayuh dia tu. Duduk atas struk atas kereta. Kata mari mana? Dia kata mari ziarah sahabat dia meninggal 2 hari lepas.
Sahabat mana tu? Hok pergi haji sekali dulu. Ha, tengok ni syahid dia nya. Dia syahdu manafi'alahum. Ha, jadi dia pergi haji sekali dengan anak juga. Kita bertahulah kalau sahabat tu meninggal. Maknanya mari dengan stroke anak dia usul atas kereta, orang stroke nak pergi ziarah orang mati. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Itulah kemesraan yang Allah tak letak campur dalam hati di jemaah-jemaah haji ni. Mana banyaklah kalau kita nak hurai sini contoh-contoh yang ada depan kita tentang liyashhadu manafi'alahum dalam menunaikan haji. Ya. Miskul kalimah dan kemesraan hati telah bersatu rapat dengan perantaran perhimpunan ini, namun di sana masih lagi ada beberapa perkara yang mesti disedari di mana terletaknya susunan hidup keduniaan mereka. Iaitu tiap-tiap puak dan bangsa mestilah mengambil tahu tentang perkara-perkara yang ada di negeri masing-masing dalam ahwal perniagaan. Kita jumpa orang Cina, tanya boleh ekspor ke apa ke Malaysia. Tanya orang Turki ke apa. Jumpa orang Morocco, apa. Ini peluang. Perkilangan, pertanian dan segala jenis perusahaan agar satu sama lain dapat contoh-mencontohi. Pendeknya, dengan ini mereka dapat melaksanakan segala sesuatu untuk kepentingan dunia dan akhirat mereka. Inilah erti kesatuan ummah, persatuan agung umat muslimin yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang kafir. Dan inilah bentuk faedah besar yang amat banyak yang tadinya diisyaratkan oleh Al-Quran liyashhadu manafi'alahum, supaya mereka menyaksikan faedah-faedah yang ada. Jadi kalau kita nak tengok liyashhadu manafi'alahum ni, ulama tafsir kata fid dunya wa fil akhirah. Manfaat dunia, kita jumpa dengan orang, kita kenal orang, kita boleh tanya khabar bisnes ke, tanya khabar negara dia. Ada negara orang muslimin, muslimat tak boleh tudung, nak solat jumaah tidak boleh, macam-macam. Nah, jadi peluang kita nak mengenali sama-sama kita. Dan ada juga negara-negara yang mari bawa barang-barang. Anda ingat dulu puak-puak masa Soviet apa ni, Rusia tu. Orang-orang dia tu mari dengan lori penuh dalam tu, dengan pisau, dengan kamera yang dia jual tepi jalan. Kalau ni kajian Saudi tak pernah masuk. Macam-macam dia punya ada. Kita kata alhamdulillah, manfaat dunia, manfaat akhirat. Banyak ramai juga jemaah haji ni, kita dengar cerita dia. Bila tanya dia, kerja apa Malaysia? Tak boleh bagi tahu. Kata, kenapa tak boleh bagi tahu? Tak boleh haji lagi ni, tak boleh. Takut mari tidak ikhlas. Oh, kata ikhlas duduk oleh hati. Duduk dia cerita tentang pribadi kita di Malaysia, bukan nak pergi bangga pun. Gini yang kata, mari ya, kak. Dulu orang buat kak bisnes kan, lah ni orang tukar telefon lah. Tak main kak-kak ni, buat rugi ya. Hai, tak boleh bagi ni. Kata bui lah, nak kenal mudah. Dia malu-malu nak bui. Dia kata, ustaz gini lah, kita bui dulu tapi jangan tunjuk orang. Rupanya dia tulis sejak siap haji fulan. Masa tu tak sebi kak tu, dia tulis haji pulan. Dia kata dia nak bui ni lepas haji esok. Nanti haji balik Arafah baru bui. Kata tak ada masalah. No, muka mari haji dah kan ni. Kalau mati belum haji, kita pakoh lah haji. Itu boleh apa. Ada kata. Macam-macam ada. Maknanya, tidak jadi masalah. Nak cetok kak kau, nak buat bisnes ke apa benda. Cuma jangan larak lah. Kau tak pergi masjid lah, kau duduk jual. Tak boleh lah. Setiap kali jumpa tak ada nak bicara akhirat, mati, dunia, duk bicara bisnes ya. Ah, ni salah lah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah Taala sebut ada orang duk cari ke dunia yang haji tak ada bahagia di akhirat. Haknya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini orang bahagia insyaallah. Demand dari sini kita ketahuilah bahawa haji itu di samping satu musim agama, maka dia juga adalah satu musim ekonomi dan perniagaan, satu-satunya musim dunia yang terbesar. Habislah kita hikmah. Untuk panjangkan hikmah haji ini, ada satu risalah yang sana keluar. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Abu Anas, dalam web Abu Anas, cari pamflet kelebihan hikmah dan fadilah haji. Kita dah keluar risalah. Ataupun tuan-tuan tengok dalam buku yang saya usahakan, nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam. Nah, dalam itu ada. Baik, kita tengok haji akhir zaman. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada
terperangkap dengan mainan syaitan ketika mengerjakan haji. Firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah oleh kamu haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196 disebutkan di sini lafaz Allah, sedang tiap-tiap amal dari haji dan lainnya itu memang kerana Allah. Kita pergi haji, solat, semuanya kerana Allah. Tapi kenapa Allah arahkan di sini wa atimmul hajj wal umrata lillah? Kenapa disebut buat haji kerana aku? Ha. Maka kata ulama, ayat ini menjadi satu isyarat, arahan yang besar, arahan yang besar bahawa amal haji, amal umrah ini perlukan keikhlasan dalam hati. Ikhlas dalam hati. Ikhlas dalam hati. Ini setengah orang ni senyap ya. Gimana tak mari masjid lama? Dia pergi Mekah. Ini ramai jemaah haji yang kita bawa. Dia kata, ustaz, saya mari haji ni, saya tak bagi tahu pada siapa-siapa. Kenapa awak tak bagi tahu? Dia kata dia takut riak. Ish, pelik lah. Takut riak. Kata riak dalam hati. Kalau kita bagi tahu, ada dua faedah. Tulis tuan-tuan. Bagi tahu pada orang yang dua faedah. Faedah yang pertama, orang tahu kita tak ada di masjid. Dia tak cari sebab dia tahu kita pergi Mekah. Betul tak? Faedah yang kedua, semua orang akan mendoakan semoga Allah Ta'ala selamatkan perjalanan, dapat haji mabrur, Allah Ta'ala beri. Jadi dapat doa kawan-kawan, seronok kita. Kalau lah anak dia nakal dalam kampung, pereh mutu, congek mutu, pasal budak tak ada pok ni, pok duk Mekah, pakat nasihat. Ini saya doa, wow, pasal anak siapa. Jadi pakat duk kutuk. Jadi kita tahu ayah dia tak ada, budak ni biasa, ayah tak ada ni, sedap juga melepah dah. Enggak tak ada orang cara, okey. Jadi kita masyarakat ni pakat tolong. Jangan. Panggil. Mu ni ayuh mu duduk Mekah, mu duduk mereh mutus sini. Malu kau lagi. Balik. Jadi ada kelebihannya. Dia kata hok dia malunya. Ha, ni masalah kita ni. Bila orang nak pergi haji biasanya orang mari nak tumpang. Betul tak? Bagi RM50, RM10. Okey. Tupai awak makan Mekah. Kita bukan minta. Hak salahnya kalau kita minta, duduk tangga masjid, wey, tak cukup duit ni nak masuk pakej ni. Itu tak boleh. Ni orang bagi pun dia tak bagi kita pun. Dia kata, tolong bawa lah untuk Mekah. Jadi Alhamdulillah, ramai jemaahnya. Dia maklum kan, orang bagi duit. Anak ni biasanya kita tolong ambil duit orang Mekah. Kata tuan-tuan, siapa dia bagi duit, orang bagi duit tak nak guna, letak dalam tabur ni. Kita beli kambing, buat mandi lah berapa. Nah, minyak juga mulut tu. Ha, baru semangat belum pergi Arafah tu kena kambing dua ekor dulu. Nah, lepas balik Arafah ni kambing pula bagi. Jadi sekurang-kurangnya duit orang bagi tu kita boleh buat kenduri Mekah. Kita boleh bantu sahabat-sahabat kalau jumpa orang miskin. Yang ni banyak peluang-peluang orang lain nak tumpang kita. Kenapa kita nak sembunyi sangat kerana tu? Atau ya. Ikhlas duit mana? Duit di hati. Sebab kedua-dua ini biasa dilakukan orang dengan riak dan megah. Itu jahiliah memang dia gitu. Lepas haji dia duduk kupur di tempat bawah dia, duduk main yatafakharu nabil ajdad, duduk mengungkit, duduk sebut kebaikan tok nenek dia. Jadi Allah Taala larang, tak usah duduk ungkit tok nenek. Sekarang ni kita gunakan masa untuk zikir kepada Allah Subhanahu Taala. Tuhan tukar. Dulu orang kafir dia pergi haji, tapi kerja dia nya duduk main duduk sebut tok nenek dia. Hebat orang tua orang ni, Allah Taala tukar kepada zikir. Jadi kita kata alhamdulillah. Baiklah, jadi ni cuma elok juga sebagai peringatan. Jangan kuat sangatlah duk mai ke apa ni, update status jangan kuat sangat. Siapa Mekah dengan kaya akhirat aku status dah. Ni baru surat umrah ni. Oh, nak pergi cukur pun laik juga. Jadi kadang-kadang dia mari juga. Tengok ramai orang laik ni, gerang tak gerang dalam hati. Berasa juga. Syaitan ni, dia cocok kita melalui benda ni. Orang ahli ibadat dia masuk melalui riak, melalui masuk sum'ah nak suruh orang puji, ni lorong syaitan masuk. Kita tak payah kelahi dengan orang, tak payah balas dengan orang, cukup dengan perasaan riak dia ada ibadat, usah ibadat. Haba'an mansura, pahala kita berterbangan di akhirat esok tak ada nilai insyaAllah azza wa jalla. Hati-hatilah. Oh, tak boleh kau ambil gambar. Saya tak kata tak boleh ambil gambar, tapi jangan duduk melampau sangatlah. Kalau benda tulis berlaku
dipi sebut apa ni teriak depan Kaabah pun tulis tak ambil hamba perik air mata ada. Alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Berapa like dapat? Eh banyak boleh tu tak? Doakan aku pula. Tak apa, besok petang pukul 5 petang aku akan live depan Kaabah pula. Tunggu amin. Naik seh pula dia ni kau duk kerja tu. Macam-macam setan ni. Setan sampai kita ni tak ada sampai dulu. Baik. Baiklah, bolehlah panjang. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Tulis ni, hadis ni hadis tak sahih. Tak sahih. Hadis ni tidak sahih. Kata di Ibnu Jauzi la yasih, tak sahih. Al-Iraqi kata isnaduhu majhul. Sanad dia majhul, banyaklah. Ulama-ulama hadis kata hadis ni pun tidak sahih, tapi dari sudut makna dia betul. Makna dia betul. Cuma sanad hadis ni tulis, hadis ni tidak sahih. Ana pun tak si kata hadis sebab tak berani. Sebab ulama hukum teruk saya, dia kata. Hadis ni mungkar, musalsalum bid du'afa'i wal majahil la yasihu. Jadi ya Zahabi kata batil. Jadi tak sahih kita pangkah sebenar Nabi itu tak ya. Ada diceritakan. Ceritakan betul ni. Ceritakan betul. Yang lain-lain tak sahih buat. Dia kata apa? Ya'ti 'ala an-nasi zamanun yahujju aghniya'uhum lin-nuzha. Selagi akan dekat master, selagi akan datang di akhir zaman, orang pergi haji, orang kaya pergi haji maki angin. Pakej 200,000. Pakej 200,000 bayar. Kita pakej Al-Faqir Ilallah ni ada main B 40 ni, hok 13,000 tu. Puak ni 200,000 duduk hotel, hok paling tinggi sekali. Ada. Wa awsatuhum lit tijarah. Dia kata orang hok pertengahannya di Mekah kerana nak nego. Wa qurra'uhum riya. Qurra' ni orang-orang hok pandai-pandai baca. Nak riya, duduk tunjuk lagu situ, lagu sini. Ni ada lagi. Qari'ah pun di Mekah kau duduk live situ, live sini. Belagu situ, belagu sini. Kata penat. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang fakir gi nak minta sedekah. Tapi hadis ni tidak sahih. Tak usah kata hadis lah. Yang pentingnya maknanya kata di para ulama di akhir zaman fenomena orang pergi haji ni macam-macam. Maknanya orang kaya nak pergi healing, dia panggil healing. Healing ke? Healing. Ayo relax apa dia? Dia bual lepas maya Zuhur, ni kita gaji go duk healing orang kaya ni. Pergi tengok dia bual tak ada apa. Dia bual lepas Zuhur sampai kasar. Engkau buffet ni tak habis. Selagi tak tutup duduk situ, bayar 100 300 kali makan bayar. Healing memang. Dia bual pahiso waktu malam. Budak hotel mari, cik balik tu esok pula mari kita nak tutup dah kedai ni. Buat. Itu masalah kita. Orang kaya-kaya hotel besar-besar. Tapi tuan-tuan tulis itu bukan semua. Ada orang kaya yang ana bawa, yang ana kenal, tak bawa pun kenal. Masya-Allah tabarakallah. Dia kata ustaz, saya mari letak beg ya bilik ni. Bayar beratus ribu letak beg. Kata baik, kita duduk. Dia ada etikah masjid ya kerja dia. Kita kata Masya Allah. Kenapa tuan ambil hotel dekat ni? Maha bayar ni. Itu sendiri nak pergi tandah ya. Lepas ke tandah masjid kamar. Jadi dia duduk masjid, dia balik. Pergi buat air, ambil wuduk, masuk balik. Kita kata subhanallah. Nyo sewa hotel beratus ribu untuk pergi ke tandah. Alah, kata. Tapi ada orang yang kaya memang mukhlis lillahi ta'ala. Memang kita kenal. Duduk di Arafah, orang lain duduk buah kali-kali sakok Haji Malboro, dia duduk cokoh tepi terhema, duduk menangis munajat kepada Allah SWT. Ada orang kaya yang kata orang kaya ni tak baik belaka, dak salah. Wa aghniyaum, orang kaya nak pergi menego, orang pakir nak pergi, yang pentingnya kategori-kategori akhir zaman ni boleh kata ada belakalah. Baiklah, karena itulah maka Ibnu Umar tambah, bukan Umar, Ibnu Umar. Ana cari riwayat kata Umar tak jumpa. Tapi kalau Ibnu Umar ada riwayat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah berkata. Orang cakap dia ramanya ma aktsarul hajj. Ramai orang haji tahun ni. Ibnu Umar kata apa? Ma aqalluhum. La. Rombongnya haji ramai, tapi orang betul-betul buat haji tak ramai. Maksud dia nya orangnya ikhlas.
orang yang betul-betul tidak ramai. Kita kata wallahu alam. Setengah ulama kata asar ini tidak berapa kemah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak pergi ni tak suuzonlah kita kepada orang. Suuzon jadi kita rasa ni orang ni pergi haji riak belaka ni. Jadi kita nak kata apa? Jangan jatuh hukum pada orang. Kita jaga hati kita, jaga niat kita, mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Tapi Ibnu Umar dia bercakap dari sudut kerohanian. Orang yang pergi haji ramai, rombong yang haji ramai, tapi orang yang betul-betul hijrah haji, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul jaga SOP, tak ramai. Kita kata itu asar itu betul. Macam tadilah, walaupun hadis itu tidak sahih, tapi kategori orang yang pergi haji itu memang ada. Hak pergi nak riak pun ada, hak pergi nak healing pun ada. Ada seorang ni, dia pergi, kita kata, tuan, baca gini-gini, tak apa ustaz, jangan bimbang. Saya mari nak survey baru ni. Nanti saya betul-betul bersedia nak mari haji pula, nak mari dengan isteri. Arti ketiga itu ustaz akan tengok saya warak masa tu. Kata penat dia ni. Orang pergi haji yang mula-mula ni haji fardunya, nak jaga betul-betul. Haji sunat tu kalau nak slow sikit pun tak. Dia ingat haji ni pergi testing. Ha, jadi ada satu orang lagi haji mabrur, dah. Ada haji malboro, ada haji testing nama dia. Ada juga haji testing. Dia pergi nak test. Hei, macam-macam. Cerita haji ni banyak. Allah Ta'ala lah panjang apa ni beri kesihatan kepada kepada saya mau haji, termasuklah kita akan pergi insya-Allah awal bulan ni. Tak saya doa walaupun sakit lutut, kalau kita doa tak saya pergi dah, takut tak pergi sungguh tak rupa. Bahaya. Sebab ada ulama salah dia pergi haji 30 kali. Cukup 30 dia tak doa dah tahu tu. Orang kata syekh doa lah nak mari pula tahu rupa. Dia kata aku malu pada Allah Ta'ala. Rupanya tahu rupa tu dia mati. Jadi kita ni tak silan nak doa nak pergi pula. Takut dia tu mana tak ngajar dah. Mati dah. Nah, jadi dosalah. Jadi kita bakal doa. Jadi kita ambil tamatlah kita haji. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura. Ya Allah jadikan haji kita semua ni yang sudah mengerjakan haji, yang sedang mengerjakan haji tahun ni, yang akan mengerjakan haji, Allah Ta'ala beri haji yang mabrur dan apa ni taufik kepada kita untuk mencari haji mabrur sebaik mungkin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.